Pakai rutin Kelly dan minyak zaitun. Ini yang bisa membuat wajah kalian itu putih, glowing, awet muda. Ya jelas awet muda dong, karena sudah putih, glowing, cantik pula. Dan kulit wajah yang lembut, yang bebas dari geradakan atau legok-legok yang mengerikan itu ya. Jadi cukup pakai ini aja. Itu kalian bisa. Hai guys, balik lagi di channel aku Besti Nursan. Nah guys, di video hari ini aku bakal kasih tahu cara kalian tuh gimana agar wajah kalian itu putih dan glowing ya. Di sini aku hanya ngebahas tentang wajah yang putih dan glowing ya. Jadi dan cara simple ala aku untuk mengglowingkan wajah serta memutihkan wajah ini aku hanya menggunakan dua bahan aja guys. Dan dua bahan itu cukup murah aja, budgetnya nggak perlu mahal dan sudah alami, nggak ada efek yang gimana-gimana atau kandungan yang mengerikan atau membuat wajah kita rusak kayak gitu ya guys, nggak ada. Jadi mungkin video ini sangat pas banget buat kalian yang kepingin wajahnya itu putih dan glowing guys ya. Jadi simak video ini sampai selesai dan jangan di skip. Kemudian buat kalian yang baru mampir di video ini atau di channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu guys ya, agar aku lebih semangat untuk membuat video terbaru buat kalian. Nah langsung aja guys, kita ke videonya. Nah guys, buat kalian ya yang kepengen itu wajahnya putih dan glowing, di sini aku nggak ngebahas flek hitam ya. Hari ini video aku hanyalah memberi masukan atau tip dan triks buat kalian agar kalian itu memiliki kulit wajah yang jelas sehat ya, kulit wajah yang sehat dan kemudian ingin banget kulit wajah kalian itu putih dan glowing seperti kaca ya, dan seperti artis-artis Korea ya, seperti ini. Jadi Caliper Cream ini sudah ada sejak tahun 90-an guys ya, jadi itu lama banget dan hasilnya bagus banget, harganya juga murah. Ini tuh jadi buruan kaum wanita ya, karena apa ya, karena murahnya, banyak gunanya, fleksibel banget dan bagus untuk dioleskan ke wajah kita ya. Jadi ini tuh banyak sekali dicari orang. Nah, Caliper Cream adalah warnanya kuning. Ini sudah maksudnya itu agak pekat, sulit untuk menyatu ke kulit kita. Namun fleksibel banget ya. Ini kelebihan dari Kelly itu bisa untuk alis bedak dan juga bedak. Dan ini sudah BPOM anti merkuri ya guys. Jadi aman banget untuk kita gunakan. Ini sudah dinyatakan tidak ada bahan merkurinya. Kalau nggak percaya, kalian simak aja videonya Dokter Richard Lee yang sudah menguji coba bahwa Caliper Cream tidak ada bahan merkurinya. Dan ini aman ya untuk kita coba. Jadi nggak ada salahnya dong mencoba Caliper Cream ya, kan sudah BPOM. Nah kemudian aku juga bakal tambahkan dengan si minyak zaitun. Minyak zaitun aku pakai dari Mustika Ratu. Kalian bebas boleh pakai merek apa saja. Yang penting kedua bahan ini kalian yang harus siapkan, yaitu Caliper Cream dan minyak zaitun. Kemudian caranya gimana? Caranya langsung aja tambahkan kedua ini, campurkan merata. Di sini berhubung kalinya ini sudah mau habis guys, aku langsung pakaikan aja langsung dengan tetesan minyak zaitun. Aku pakaikan 3 tetes guys ya. Jadi kalian juga pakaikan secukupnya untuk mencampurkannya. Terserah kalian caranya gimana, pakai piring, pakai mangkok, pakai apa aja, yang penting kedua bahan ini tercampur merata. Dan ini aku kasih tahukan ke kalian, di sini keduanya aku bakal langsung aja udek-udek, larutkan dengan memakai tangan ya guys. Tangan aku sudah bersih, aku sudah cuci tangan. Dan untuk kalian, cara kalian aja gimana, sesuaikan aja kebiasaan kalian. Nah, campurkan merata ke Kelly ini. Kemudian setelah tercampur merata seperti ini guys ya, langsung aja pakaikan di wajah kalian. Kan pakainya setiap malam sebelum tidur ya, karena tujuannya agar wajah kita itu lebih putih dan glowing. Yang jelas kalian sudah memakai skincare rutin kalian, sudah memakai kan dengan toner, dengan yang lain-lain. Pokoknya intinya sudah dicuci ya wajah kalian dengan sabun wajah yang sesuai dengan kulit kalian masing-masing. Dan langsung aja pakaikan si Kelly ini. Pakaikan si Kelly ini sebelum tidur ya, setiap malam sebelum tidur. Biasanya aku gini aja guys pakainya. Ya kalian boleh pakai cara kalian masing-masing ya. Nah seperti ini, dioles merata ke seluruh wajah. Nah ini terolesnya tuh lembut banget, gampang di blend ke wajah karena sudah dicampur dengan si minyak zaitun ya. Jadi Kelly itu bagus banget dipakai ke wajah kita jika kita padukan dengan skincare yang lain. Dan ini harumnya enak banget, harum dari minyak zaitun guys. Nah oleskan saja merata ke seluruh wajah ya. Untuk mengolesnya juga terserah kalian, boleh tebal, boleh tipis, sesuaikan selera masing-masing. Nah di sini aku biasanya begini aja guys, oles juga ke seluruh leher agar leher kalian itu juga warnanya balance dengan kulit wajah kalian nantinya. Nah cukup mudah ya guys dan gampang, dan ini hasilnya luar biasa banget jika kalian itu oles merata setiap malam sebelum tidur. Jangan pakai males atau mager ya guys, agar kalian itu cepat mendapatkan kulit putih dan glowing. Kulit putih dan glowing seperti siapa guys? Seperti artis Korea, seperti ini nih. Seperti ini nih, yang satu ini pengen dong. Cantik itu adalah idaman semua wanita ya guys ya. So buat kalian jangan males-males untuk memperhatikan dan merawat kulit wajah kalian, agar wajah kalian itu
sehat, dan wajah yang sehat itu pasti tidak ada noda hitamnya. Dan putih, glowing, itu adalah mencerminkan bahwa kita itu adalah awet muda, guys ya. Jadi hanya ini solusinya. Pakai rutin keli dan minyak zaitun. Ini yang bisa membuat wajah kalian itu putih, glowing, awet muda. Ya jelas awet muda dong, karena sudah putih, glowing, cantik pula. Dan kulit wajah yang lembut, yang bebas dari geradakan atau legok-legok yang mengerikan itu ya. Jadi cukup pakai cara skincare yang murah meriah aja ini. Kalian bisa mendapatkan kulit yang putih, glowing, dan tekstur kulit wajah kalian itu nggak ada lagi kasar-kasar, nggak ada lagi geradakan. Hanya dengan keli aja sama ini jadi. Luar biasa kan? Nah, maka itu kalian jangan mager-mager untuk merawat kulit wajah kalian, guys. Nah, sudah merata teroles, guys, si keli dan minyak zaitun. Dan ini sudah selesai, kalian boleh bawa tidur ya. Dan istirahat semalaman, biarkan si keli semalaman di wajah kalian. Biarkan stay longer untuk dapat menghasilkan kulit wajah yang sehat, putih, glowing itu secara sempurna, secara maksimal. Jadi mudah dan murah ya. Kita hemat nih, kita pakaikan rutin setiap hari. Jadi kita itu nggak perlu yang namanya suntik putih atau suntik whitening. Jadi cuman begini aja, murah meriah, hasilnya luar biasa. Hanya dengan keli dan minyak zaitun. Nah, seperti ini. Dan kemudian di keesokan harinya, guys, setelah kalian bangun pagi, kalian langsung bisa membilas wajah kalian dengan memakai sabun wajah sesuai kebiasaan kalian, guys. Jadi cukup mudah ya. Dan ini pasti kalian bisa melakukan secara rutin jika kalian ingin wajah kalian itu putih dan glowing. Oke guys, sampai di sini video aku hari ini. Semoga video ini tadi berguna dan bermanfaat buat kalian yang ingin wajahnya cepat putih dan glowing dan yang jelas memiliki kulit wajah yang sehat. Oke guys, setelah menonton video ini tadi, semoga kalian mencobanya di rumah dan cepat menghasilkan kulit wajah kalian itu putih dan glowing, yang jelas wajah kalian itu sehat dan cantik. Nah, sampai di sini video aku hari ini. Jangan lupa like dan subscribe pada channel ini, guys. Kemudian, tonton juga video-video aku yang lainnya, karena setiap hari aku bakal upload video terbaru buat kalian, guys. Thank you for watching. See you. Bye.